Masyarakat begini. Corona jangan sih masyarakat sembarangan. Tanya Bapak saja, Bapak mana gua yang sakit. Yang buat orang tadi saja. Bapak sebanyak Indonesia. Bapak Belanda. Saya kira terkait dengan kejadian sejak sore hari tadi ya sampai dengan malam hari ini di Sawi Marampa ini, saya kira ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi baik pembelajaran untuk masyarakat, tetapi juga pembelajaran untuk aparat ya, penegak hukum atau aparat keamanan di Manokwari. Tentu memang di satu sisi masyarakat harus menahan diri karena kita ada dalam masa pandemi COVID-19, sehingga hal-hal yang membawa kita untuk kemudian mengganggu keamanan, kenyamanan, dan juga ketentraman orang lain, ini kita hindari. Nah, kalaupun misalnya itu sudah terlanjur terjadi, juga saya himbau kepada aparat keamanan untuk secara persuasif bisa menangani atau melayani masyarakat kita dengan baik begitu, untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi masyarakat ini kan ya kadang pikiran mereka tidak sama dengan kita yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Kadang terjadi hal-hal yang seperti yang tadi dirasakan, mereka melakukan penilaian-penilaian sendiri-sendiri. Sehingga banyak hal yang sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan, tetapi karena ada banyak hal yang memang tidak bisa kita antisipasi dari awal, kemudian itu terjadi. Karena itu biarlah masalah di malam hari ini jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk ke depan kita berhati-hati, masyarakat juga berhati-hati, kemudian juga kita aparat keamanan termasuk masyarakat-masyarakat lain yang sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang rasional, juga kita semua berhati-hati untuk mari. Pertama bahwa kita masih ada di masa pandemi COVID-19, jadi mari kita semua berusaha mengendalikan diri kita sendiri, kemudian juga menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Kabupaten Manokwari, dan mari kita jaga keselamatan dari kita dan juga seluruh warga masyarakat yang ada di Manokwari. Khusus untuk aparat keamanan, saya tetap berharap bahwa mari kita jaga, lindungi, dan kita selamatkan seluruh warga masyarakat dan kita di masyarakat. Baik, terima kasih. Kita dan Kapolres sama-sama dengan ini bahwa orang yang bukan keluarga, bolong-bolong orang. Thank you.
Tanya dong di darat situ.